So, okay, saya asli dari Palu, tapi domisili di Malang. Sudah 10 tahun saya di Malang. Terus sebenarnya ini karya tadi itu respon dari ramenya di media sosial waktu itu masalah pembangunan Malang Heritage. Terus mungkin kekecewaan warga mungkin ya, kejauhan warga. Ternyata setelah pembangunan kemarin kan ada genangan malah di sini. Yang tadinya aman-aman saja, terus tiba-tiba jadi genangan. Nah, sebenarnya saya mencoba menerjemahkan itu lewat karya tadi itu. Jadi, tadinya begitu bersih, begitu aman di sini, terus tiba-tiba jadi begitu kotor, ya kayak ginilah. Harapannya kemudian dari pembangunan Kayu Tangan Heritage sendiri seperti apa? Kalau harapannya sih sebenarnya Kayu Tangan tetap, apa ya, orang tetap mengenal Kayu Tangan itu. Karena saya sebagai pendatang, saya begitu menikmati dulu kawasan Kayu Tangan ini. Tuh, tapi beberapa tahun belakangan ini kan Kayu Tangan tuh nggak ada apa-apanya gitu. Jadi nggak ada yang bisa dinikmati di Kayu Tangan itu. Sebenarnya itu sih. Jadi kalau gagasan sama teman-teman dari Malang Performance Art Community ini kan lebih ke bagaimana, apa sih yang kita wariskan dari Malang Heritage nantinya ini ke generasi berikutnya. Sebenarnya lebih ke situ sih. Siap.